Rumahnya bagus ya, Bu? Iya ya, Le. Kita di sini mau ngapain? Bu E di sini mau bantu-bantu. Bantu masak, nyuci, setrika, nyapu. Kok nyapuin rumah orang? Iya, kan biar dapat duit, Le. Buat beli mainan ya? Iya. Kan? Makanya kalau lagi maem jangan lompat-lompat. Wes ayo duduk lagi. Ayo. Udah. Oke, minum. Wes. Malah haus. Mama lagi. Ayo. Den. Kayaknya capek banget lu, Den. Biasalah, Maiko. Habis makan, perut kenyang, mata jadi ngantuk. Wah, hati-hati lu. Kalau habis makan langsung tidur, bisa jadi penyakit. Wah, jangan aku takutin, atuh. Emang bener, Den. Den, gua punya minuman yang bisa bikin lu relax. Minuman apa tuh, Maiko? Nih. Nih. Coklatos Agring Coklat. Yang bisa bikin lu jadi relax. Nih, cukup dibuka dulu nih ya. Tuh, sampai habis. Dimasukin ke gelas. Nah, jangan lupa tambahin air panas secukupnya. Jangan lupa diaduk deh. Aduknya sampai merata, Den. Nih, silakan, Den. Gimana? Wah, bener, Bang Eko. Habis minum coklat atau drink coklat, saya jadi berasa rileks. Iya dong, ini kan minuman istimewa. Minuman coklat dengan sensasi Itali yang bisa bikin rileks. Aduh, benar-benar enak. Berasa banget sensasi coklat Italinya, Pak Eko. Iya dong, coklat terus drink coklat. Habisin, Den. Apa aja, Butut? Wah, ya macam-macam tuh, Mas Pur. Mas Pur itu loh, mau belanja apa sih, Mas? Mas Pur, tumben belanja. Iya, Pak. Ada ibu saya mau masak. Oh, mulane toh, Mas Pur. Gendang rapi, biar punya istri. Jadi yang belanja itu istrinya. Enak loh, ntar dimasakin. Wes nyamleng tenan toh, punya istri itu. Ya udah, tunggu aja undangannya, Mbak. Undangan apa toh, Mas Pur? Undangan mau disunat lagi. Undangan sunat.